Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Jumpa lagi dengan saya Nyonya Ambiar, petani paling comel, tentunya di channel Petani Ambiar. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang 10 bibit jagung yang tahan terhadap penyakit bulai. Simak terus videonya ya, jangan di-skip, biar teman-teman tidak gagal paham. Penyakit bulai adalah salah satu penyakit utama pada tanaman jagung. Biasanya serangan penyakit ini mulai terjadi pada usia 14 hari setelah tanam. Sejauh ini tidak ditemukan obat untuk menyembuhkan tanaman jagung yang sudah terkena penyakit bulai. Maka dari itu, hal penting yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian adalah pencegahan sebelum dilakukan proses penanaman. Salah satu bentuk pencegahan penyakit bulai adalah dengan cara memilih bibit jagung hibrida yang tahan terhadap jamur penyebab penyakit bulai. Berikut 10 bibit jagung hibrida terbaik yang terbukti tahan terhadap penyakit bulai versi Petani Ambiar. Pertama, ADV Jago. Jagung ini yang dulu kita kenal dengan pak raksasa, mempunyai beberapa keunggulan diantaranya tongkol besar sehingga rendemen sangat tinggi, batang kokoh, dan yang tidak kalah penting, jagung ini tahan terhadap penyakit bulai dan cocok untuk ditanam pada musim apapun. Kedua, Super Hibrida BC 18. Siapa sih yang tidak kenal dengan jagung legend ini? Saya tidak perlu menjelaskan secara detail, karena teman-teman sekalian sudah pasti paham tentang kelebihan jagung BC 18. Berbagai macam keunggulan ada pada jagung ini, sehingga pada musim kali ini, bibitnya sampai langka di pasaran. Ketiga, NK Perkasa. NK Perkasa merupakan salah satu bibit jagung produksi Jenta yang memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Jagung ini bisa dijadikan solusi oleh teman-teman sekalian untuk menanggulangi penyakit bulai serta panen yang optimal. 4. P32 Singa. P32 Singa terbukti tahan terhadap penyakit busuk batang, hawar daun, dan penyakit bulai. Jagung produk Pioneer ini tumbuh optimal pada lahan dengan pengairan terbatas. Kelima, BC 99. Jagung BC 99 sudah terbukti tahan terhadap berbagai penyakit seperti busuk batang, busuk tongkol, dan penyakit bulai. Jagung ini berpotensi menghasilkan 13 ton jagung pipil kering. Keenam, P36 Bekisar. Ketujuh, ADV Jos. Delapan, NK Juara. Sembilan, KS89 Monster. Sepuluh, BC959. Itulah 10 bibit jagung hibrida terbaik yang tahan terhadap penyakit bulai versi Petani Ambiar. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman sekalian merasa kurang cocok tentang versi saya, silakan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelem sak. Bukikan enggak? Ada ini. Ini guys, besar-besar jagungnya guys. Besar-besar ini. Iya. Biji 25 lare ini. Besar-besar. Ini jagung asli.